Jadwal semifinal Liga Champions League memuat laga seru antara Manchester City versus Paris Saint-Germain PSG. Partai semifinal Liga Champions League kedua antara Manchester City versus PSG bakal mentas pada Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 atau Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Manchester City punya modal bagus dalam menatap duel leg kedua semifinal Liga Champions 2020-2021 kontra PSG di Stadion Etihad. The Citizens mengantongi modal berupa kemenangan 2-1 pada leg pertama yang mentas di markas PSG, Stadion Parc des Princes. Guna memastikan kelolosan ke final, City minimal hanya perlu meraih hasil imbang atau kalah dengan skor 0-1. Kendati demikian, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, tak mau menjadikan keunggulan di leg perdana sebagai alasan untuk jemawa. Guardiola merasa timnya akan kembali menantang bahaya. Ada bahaya serupa seperti halnya pada leg pertama. PSG bisa mengubah skema, pelatih mereka sangat cerdas. Saya tak tahu apa yang akan mereka lakukan, kata Guardiola seperti dilansir situs UEFA. Kami mesti fokus kepada diri sendiri untuk membaca jalannya laga, tetap kompak pada momen buruk, dan menderita bersama, ujar Guardiola lagi. Di sisi lain, PSG asuhan Mauricio Pochettino juga membawa keyakinan besar untuk membalikkan keadaan. Dalam sepak bola, Anda mesti percaya, ujar Pochettino.